Beredar rekaman eksklusif yang memperlihatkan detik-detik penghancuran tank pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 9 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penghancuran dilakukan oleh Rusia menggunakan peluru kendali Krasnopolye pagi ini di daerah Pesok. Tampak tank Ukraina mengeluarkan kepulan asap sebelum meledak akibat serangan peluru. Diketahui invasi Rusia ke Ukraina masih berjalan dan memasuki hari ke-167 pada Selasa 9 Agustus 2022. Pada hari ke-167, menurut otoritas militer Inggris dan Ukraina, saat ini Rusia memperkuat posisi dan jumlah pasukannya di front selatan Ukraina untuk mempersiapkan diri bagi serangan balasan Ukraina dan kemungkinan besar akan mempersiapkan lahan untuk menyerang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!